Ya halo semua, selamat datang kembali ya channel saya. Ya di notice nih kalian udah bisa lihat face berikutnya adalah Pierre dan dia bakalan Eropa Club ya. Ini di Bordeaux atau apa ya kalau nggak salah Pierre-nya, dan Pierre-nya ini bakal biru. Cuman saya sendiri mas sampai sekarang waktu saya ngerekod ini masih belum dapat bocoran stats dan pasif juga dan lain-lainnya ya team skill. Cuma kalau team skill kayaknya sih pasti biru 12% ya. Belakangan Dreamfest team skillnya seperti itu. So, ini karena Dreamfest-nya si Pierre ya. Jadi kayaknya saya mutusin bakal skip Dreamfest bulan ini. Jadi saya bakal lanjut gacha sampai step 6 di banner Golden 23 aja ya. Ya ini kayak makan atau jilat ngomongan sendiri, tapi ya karena face-nya mungkin saya nggak bakalan gacha meskipun rate up-nya belum saya tahu ya siapa, cuman saya pikir kayaknya nggak bakalan gacha juga sih kalau Pierre dapat Pierre pun nggak kepake, jadi ya saya bakal gacha di sini aja ya. Oke, kita langsung aja ya, mesti cepet-cepet nih waktu ngerekod soalnya pas kamar lagi kosong. Jadi ya, let's go lah. Oke, Jong ini dapat black ball ya. Black ball SSR. Udah 10 doang tapi. Oke. Step 4, Jong, step 5. Step 5 harusnya garansi, jadi bagus harusnya animasinya. Oke, cewek-cewek yang datang. Roberto kayaknya nggak nambah. Waduh, P sakit. Resek. Oke lah. Last step ya. Let's go. Shoot 4 chance. Oh. Oh, akhirnya nge-crash. Huh. Ayo dong. Yang new. Satu doang. Oke, Kurukawa. Lebih berharap dapat si Masao kayak ya, yang tim skillnya merah. Cuman ya udahlah, dapat Kurukawa juga lumayan. Jadi toughness bisa dapat 4%. Oke semua, makasih banyak udah mau mampir nonton ya. Bye bye.